Pengempon pura Meraja Meliling Banjar Tegah Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung menggelar karya ngenteng linggih pedudusan agung pada Buddha Wagi Merake 17 April 2024. Pelaksanaan karya diharapkan dapat membawa kesejahteraan dan keselamatan bagi semua keturunan Ideratu Gede Meliling. Penglingsir Jero Gede Dalung yang juga merupakan Mangku Agung Pura Merajan Meliling, I Gusti Agung Surya Dane mengatakan, selaku pengayah di Pura Kawitan Ida Ratu Gede Meliling, Pemerajan Agung di Dalung melaksanakan karya ngenteg linggih pedudusan agung. Rangkaian upacara telah dimulai sejak 9 Februari 2024 dengan upacara Matur Piyuning Karya. Juga dilaksanakan upacara Pakelem pada 27 Februari 2024 di Ulun Danu Beratan. Dikatakan keberadaan di Dalung ini tidak lain adalah dari leluhur di Padang Luah yang kemudian mengungsi sampai ke Dalung. Mereka mengungsi karena terjadinya perang antar saudara. Lebih lanjut disampaikan karena hal tersebutlah dalam pelaksanaan karya ini untuk menetralisir energi yang kurang baik pada peristiwa perbuatan masa lalu dan sekarang diawali dengan menggelar caru lebur sangse pada 24 Maret 2024. Caru ini dapat menghilangkan hal-hal negatif dan dibersihkan dengan caru lebur sangse itu dan berharap semoga masyarakat Dalung dapat hidup harmonis. Setelah pelaksanaan caru dilanjutkan dengan upacara Tawur Balik Sumpah, Mendak Siwi, Pemelastian, Mendak Agung, dan puncak karya ngenteg linggih pedudusan agung dilaksanakan pada Buddha Wagi Merake 17 April 2024 dengan melibatkan 6 orang sulinggih. Oke, siang peniki pindah ke Jambang Gul, di pengayah hari kirim pura kawitan ide Ratu Gede Meliling dan Pemerajaan Agung di Dalung jaging uning ayang kedek indek yadnya yadnya sane aturang ditiang di jalaning aturang yadnya nantak linggih pedudasan agung selimakit ini sedurung punika aturang ditiang kedek puniki indek kewentanan ditiang yang Dalung puniki nonton jesios sangkaneng Ido leluhur Rijang saking Padang Luah Raris Kesah Rauh Ring Dalung Majalaran Taler Wenten Yudo Sane Sampun Memargi Sarang Pesmetonan Puniko Niko Mawinan Risi Jeraning Karyo Puniki Kedulurang Antuk Ngaturang Caru Lebur Sangse Sane Persido ngicalang indik napi wastana pemargi sane nenten patut pemargi sedo sane nenten patut niko sane presido keparikido antuk caru lebur sangso puniko harus ningcap harus wenten pemelastian mendak siwi pemelastian Mendak Agung Rauh Raris Ring Pemetang Karyo Sekadira Hina Mangkin Ring tanggal 17 April Ngi Puniko Budo Wagi Merakeh Niki Pinako Pemetang Karyo Ngantek Lenggih Penduduk Sanda Bungku Niki Wawu Sampun Magi Becikisan Pun Mewargi Antar Mogi-mogi Melerapan Puniki Itiang Pinako Para Waris Hido Sarang Sami Presido Taler memanggihan kerahajangan kerahiwan terbecik ring Sudarmo ring Sukario suang-suang. Eh puniko pindah ke pengacap ya. Penglingsir Jero Gede Dalung I Gusti Agung Diatmika SH menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pesmetonan atau keluarga besar keturunan Ida Ratu Gede Meliling. Pihaknya mewakili keluarga besar Jero Gede Dalung menyampaikan terima kasih kepada saudara terutama keturunan Ide yang sudah mampu melaksanakan upacara yadnya, ngenteg linggih dan pedudusan agung. Yang mana pelaksanaan karya ini karena keluarga besar semua bergotong royong melaksanakan yadnya.
Lebih lanjut dikatakan niatnya dapat terlaksana karena keikhlasan saudara semua, dimulai dari perencanaan sampai pelaksanaan niatnya tersebut. Semua hal ini bersumber dari keinginan dan keikhlasan. Om Swastiastu, titiang angkanen semeton agung juru gede dalung, warih ide ratu kedindiling, renen mangkin ngaturang suksumo majang ring semeton titiang pemekas, warih ide, karena sampun sedang ngemargiang upacara yadnya nantag linggih lan pedudusan agung. Sami pemargi puniki sangkanen semeton titiang maka sami puniki sida bergotong royong puniki, nangun yadnya sani kemargian puniki. Yadnya puniki, maka sami puniki sangkanan lascarya ring semetonan di tiang makasami, saking ngawit perencanaan ngantos pelaksanaan yadnya puniki, maka sami puniki metu medal saking arse dan kayun sana mana lascarya. Puniki daler, rikalanan di tiang rombo yadnya puniki, yakti-yakti semetan di tiang puniki ingkup. Wantah nika sana pengabdin di tiang, ring sekalane, titiang sarang semeton makasami puniki sida ingkup sida ngancan raket rikalanen titiang nangun karya sekadimantin puniki punika taler pemekas titiang lunas menjari semeton titiang taler risampun puput karya puniki taler ngancan nincap becik raket lan sida nati wasane bermasyarakat di lingkungan masyarakat suang-suang becik ring pesemetonan, taler becik ring masyarakat. Punika pengantin ditiang, punika taler, indik pemargi yadnya puniki, sana keduluran antuk caru lebur piter sangsu, sana sampun kemargiang, punika taler, margi-margi sana tiosan, puniki ingkup sempan ditiang sami, pacang sampun kemargiang yadnya punika. Indik perbiya, maka sami puniki, sangkanen dan nepunya, saking semeton kami wenten sana mendalan wawalungan wenten sana mendalan wangi sana wenten sana mendalan dina punika maka sami nenten je ageng alitnya sana diperhitungkan kemauan plus carian yang punika sana mau kemauan punika talar ritat kalau untung-untung yatnya lentang-untung upekara upacara sana kemeriang ingkup titiang sarang sami guyub titiang sarang sami nika sana gardita titiang manah titiang majang ring semeton titiang makasami. Ini pemekas teler titiang matur semua majang ring semeton ring lingkungan titiang pemberayaan titiang iki wenten menawi dana juru bendese klien-klien adat sana wenten wudangan juru gede dalung peniki sana teler sido sampun napi wasana nyarangan karya sana memati peniki pantah matur semua titiang majang ring semeton sami majang ring kramo indek ayah-ayahan lan nanti wasana pengrasiti dadasnya raih nana mangkin pementer karya sampun sudah memergantar lan berkarya sudah paripurna ini menikah saya sudah katur putus cantiknya untuk Om Santi Om Santi 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 Om. Untuk itu ia berharap setelah selesainya pelaksanaan karya, kekompakan dan kerukunan semakin erat terjalin. Selain itu, juga bisa bermasyarakat di lingkungan masyarakat masing-masing. Jadi tetap baik di pesmetonan juga baik di masyarakat. Terkait pembiayaan karya dikatakan bersumber dari punya atau sumbangan dari saudara semua. Ada yang menyumbangkan wewalungan atau kambing, kerbau, babi, dan kura-kura. Ada yang menyumbangkan sarana upacara, ada yang menyumbangkan uang. Pemberian sumbangan tersebut tidak dinilai besar kecilnya, tapi yang dilihat adalah kemauan dan keikhlasan, karena itu yang paling utama. Disampaikan kerukunan dan kekompakan yang ditunjukkan seluruh pesemetonan membuatnya merasa bahagia. Intinya, ia juga menyampaikan terima kasih kepada warga di lingkungan Desa Dalung, seperti Bapak Bendese, klien-klien adat di Dalung yang sudah turut membantu sehingga karya berjalan lancar. Setelah puncak karya, akan dilaksanakan penganyaran dan karya akan disinep pada 25 April 2024. Tim Liputan Baliwik News melaporkan.